Halo guys, jumpa lagi dengan channel yang selalu update perkembangan otomotif di tanah air. Di sini saya mau mereview banyak rekan-rekan netizen yang bertanya mengapa motor metik kebanyakan menggunakan monoshock atau skok beker tunggal di belakang guys. Begini ceritanya guys, memang secara desain... Motor metik didesain sangat feminim, jadi bahkan di luar negeri pun motor metik hampir semuanya kebanyakan skop tunggal atau monosok. Mungkin ada yang bertanya apakah monosok itu sangat kuat atau untuk keseimbangan, cukup memadai. Begini ceritanya. Untuk titik tengahnya motor metik memang posisinya di samping ini, guys. Di samping kiri skok backernya ini titik tengahnya. Ini motor metik yang kelas feminim. Akan hampir kebanyakan motor metik Honda dan yang lainnya itu menggunakan skok backer monosok atau tunggal. Seperti ini saya contohkan skupi series Beat series, Vario series Semuanya menggunakan Monoshock atau skok Tunggal Karena memang titik tengahnya di situ. Beda dengan Beda dengan Matic Indoro Seperti PCE ADV dia menggunakan Double skok. Itulah jawabannya guys Jadi titik tengahnya memang di Samping situ guys Terus ada juga yang bertanya, kekuatannya gimana? Memang ini sudah didesain, walaupun monosok kekuatannya kalau untuk beban mungkin kurang lebih 300 kiloan guys. Jadi sangat aman, memang walaupun sekok tunggal memang didesain seperti itu, jadi walaupun membawa barang yang berat tetap aman. Itulah. Desain motor sekarang hampir kebanyakan metik pakai monoshock. Terus, ada juga motor-motor Indonesia hampir semuanya standar sampingnya pasti posisi di kiri, karena memang kebanyakan orang, kadang-kala -kadang membawa beban, itu kan posisinya dari sebelah kiri. Karena kita menganut jalan sebelah kiri, beda dengan di Eropa atau di... Negara yang lainnya, guys. Itulah eh, kegunaan standar samping sebelah kiri untuk mengangkut beban dan untuk kenyamanan bagi para berikutnya, guys. Jadi kesimpulannya, untuk motor metik feminim itu pastinya menggunakan monoshock atau shock tunggal, beda dengan motor enduro seperti PCX, ADV dan sebagainya pasti menggunakan double skok. Itu saja guys, review dari 354 Paku Jagat. Semoga menambah wawasan dan pengalaman bagi Anda. Salam sukses, salam sahabat otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.